pada dia. Bersih, bersih di mata kita. Dan ikan hias. Jadi pandemi ini yang paling banyak disebut ikan hias dan tanaman hias. Oke, kemudian ini, oh, pemutih wajah. Nah ini untuk ibu-ibu ini. Ini ternyata. Nah tapi kita kayaknya begini pak. Kalau yang penculan ini keringatnya tinggi. Nih, oke. Ini tempatnya dari mana? Oke, terus. Oke. Nah, ternyata izin ini yang paling luar biasa. Bapak Ibu kalau beli sesuatu di pasar di Indomaret sama toko biasa, pasar lebih baik. Lebih seneng mana? Hah? Pasar atau Indomaret? Kenapa? Lengkap, lebih murah. Yakin? Isomenya. Isomenya. Hah? Isomenya? Oke. Ini anomali. Ini anomali. Tapi kalau misalnya beli di Indomaret kenapa? Karena ini loh, praktis, bersih, dikemas yang baik dan sebagainya. Nih, wah, wah, kan masalahnya aduh. Ingat, yang dibeli itu adalah value-nya, bukan barangnya. Penjaringan kalau seandainya berjualan atau membuat konten di internet, yang dibeli itu adalah value-nya, barangnya kemudian. Maka penjaringan harus membuat value-nya itu benar-benar bagus. Artinya pencitraan nih, Anda harusnya menunjukkan bahwa dengan membeli ini Anda dapat berdiri. Oke, Bapak Ibu pernah lihat di jalan tol ada billboard yang mencantumkan harga? Tidak ada. Kalau di jalan tol pasti tulisannya besar-besar, kemudian ada orang cantik, tidak ada harga. Baru kemudian di depan toko itu ada buy one get one promo. Di dalamnya baru ada tulisannya 100.000. Mewah itu mesti tahu. Jadi ya karena gitu pak. Jadi orang jualan itu, orang beli itu banyak kan karena gengsi. Karena tidak cukup pun orang tahu perkemu. Nih, oke. Okay. Ini kalau nggak salah saya. Oh ini adalah promo misalnya iklankan di Google AdSense. Jadinya kayak begini, muncul di atas. Oke. Okay. Oke, saya lanjutkan. Oke, Bu ini Bu yang namanya Pak Budi Bu. Ingat ya Bu ya? Ya, sudah meninggal. Oke, ini ada dua mahasiswi. Ini satunya Aulia yang dari mahasiswa dari sini. Yang satunya dia anak berapa? Menariknya apa? Dia tidak pernah posting di feed. Postingnya selalu di story. Story. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Kenapa? Belum baca hilang, betul. Jadi dia tidak mau eksis. Dan ini isinya APD. Tetapi kalau dia posting itu semua ribuan. Ribuan. Jadi kalau mau endorse sama mereka itu cocok banget. Karena balik kita 24 jam. Oke, ini waktu posting. Nah, saya sudah teliti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Waktu postingnya jam ini 6 sampai 7. Kenapa? Sudah selesai mandi, waktunya sarapan, ngumpul keluarga, ngepet. Ya kan? Ngepet. Yang kedua, jam 9 sampai jam 10. Pada saat penjaringan sampai kantor, jam 9 itu istirahat. Saya di kantor yang lain, itu pada saat istirahat juga. Kuliah, istirahat. Maka pada jam itu efektif untuk posting. Ngepetnya. Jam 12 sampai jam 1, gak apa-apa, istirahat. Terus jam 6 sampai dan sampai jam 7. Kenapa? Sudah sampai pulang ke rumah, kemudian kumpul keluarga, waktunya makan malam, ngepetnya. Sehingga apa? Posting ada jam-jam ini efektif. Yang terakhir itu jam 8 sampai jam 9 malam. Kenapa? Turuhin, ini jadi ngepetnya. Sesok ini sih tak tunggu. Jadi kalau penjaringan pengen posting, dari pagi ditonton rumah, ini jam-jam prime time-nya. Oke, ini saya buktikan ada ini waktunya ternyata benar. Oke,
Oh ini mas satu nih. Tadi malam saya cari mas satu katanya. Ternyata temuannya 5.870 temuan di internet. Tapi di situ ternyata di page satu yang postingannya adalah dari mas satu katanya. Loh, apa masalahnya? Pertanyaan saya begini. Yang dari anak ayu singgul nyompak, yang dari ayah ayu singgul ya. Bapak itu wajar, Pak Eron Boe. Oh iya. Nek singgul ngomong iya. Ayu tenang. Artinya apa? Pengakuan. Percaya. Betul. Jadi, saya mimpi suatu saat, kalau spek satu ini postingannya dari pihak luar, bukan dari man satu. Sehingga itulah yang berhasil, menurut saya. Karena apa? Banyak postingan. Nah, proses kita yang pertama nanti adalah membuat blogspot. Kenapa blogspot? Karena blogspot itu miliknya Google. Jadi postingan kita pasti yang akhirnya cepat dong. Kalau yang lain bagaimana? Yang lain indeksnya carry. Karena bukan miliknya Google. Pertanyaannya, kenapa kita perlu posting di internet? Jejak digital yang pertama. Jejak digital. Masalahnya Ariel dan namanya itu ceritanya masih ada di internet. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, penjenengan dan semua harus diajari posting yang baik karena tidak akan hilang. Wong di postingan itu cuma kamu nggak percaya. Di webnya Man satu karanya postingan itu dijilid. Ya, dijilid ya. Kemudian saya di internet masih ada. Artinya kalau penjelasan postingannya itu jelek, maka akan jadi persetujuan buruk seumur hidup dunia sampai akhirat plus 7 hari. Kenapa? Miris Pak. Nah, makanya mulai diajarin yang apa ini. Ya Bu ya, setuju ya Bu. Nah, saya sendiri postingan saya masih 275.000 postingan. Tetapi yang nulis bukan saya, yang nulis orang lain yang postingan ini. Sampai Sinta, sampai Portal Garuda ada. Tapi Ibu, mungkin suatu saat kalau kemarin sudah ini sudah berhasil lah saya anggap ini kompetensinya multimedia. Mungkin mulai berarah ke pembuatan Android, pemrograman Android. Kenapa? Karena semuanya ada di handphone kita. Orang sudah mulai tidak menaikkan laptop, apalagi komputer. Sehingga kalau seandainya kita menggunakan APP, kita akan bisa maksimal. Karena mahasiswa atau siswa atau siapapun lebih banyak menggunakan handphonenya untuk bekerja. Jadi ini contohnya belajar di Google Play, ini ada belajar fisika, biologi, agama dan sebagainya. Ada di sini. Dulu kan kayak gini, belajar time base jam 7 masuk, kemudian sore pulang. Sekarang adalah outcome. Bagaimana kita hasilnya apa? Jadinya apa Pak? Pembelajaran tahun 80 dan tahun 2020. Ayo Bu. Ini nanti saya susun enggak Pak? Tak kasih GB, tak antar langsung ke rumah. Cirinya pembelajaran tahun 80 dan tahun 2020. Cirinya. Guru lagi. Apanya Bu? Jawabannya panjang. Sekarang. Oke. Bu, tadi biasanya tak kasih GB Bu. Oke. Betul. Dulu kita contekannya panjang. Ayo semuanya. Nah orang yang kirimnya gurau pendek. Saya bu, nanti WA saya alamat ya. Nanti tak kasih juga, tak antar langsung ke rumah. Bahaya. Tadi contekannya itu betul, contekannya panjang dulu, sekarang pendek, apalagi? Kenapa?
Kenapa, Pak? Bumbu satu. Kenapa, Pak? Bumbunya tebal. Bumbunya tebal, Pak. Saya kasih DP, Pak, nanti enggak saya warnanya, Pak. Oh, iya. Dulu tebal-tebal, sekarang, Pak. Enggak, udah bumbunya gede semua, betul. Tiga. Itu masih normatif. Satu juga itu normatif. Biasa konvensional, Pak, enggak tantang, Pak. Kenapa? Lebih manis. Sesuanya lebih nurut. Iya. Dulu atau sekarang? Dulu. Kenapa, Bu? Oke, betul. Sekarang? Oke, Bu. Kalau di belakang saya, tak kasih juga. Ambil lagi masih, yang keempat. Apa? Kenapa, Pak? Oh, bumbungannya. Jadi saran saya Bapak Ibu, kalau nanti misalnya nanti buat buku, beli SPM, dan kasihkan aja.